And it goes a little something like. Hey semuanya, kembali lagi sama aku Sofi. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan nge-reviewin produknya dari Braille. Kebetulan aku juga penasaran sama review orang-orang tentang si produknya Braille, karena udah banyak banget yang review katanya ampuh banget buat ngangkat blackhead. Jadi aku penasaran karena aku sendiri tipe orang yang punya blackhead cukup lumayan susah gitu buat dihilangin, dan aku belum nemuin skincare yang bener-bener bisa ngangkat blackhead aku. Dan di sini aku cuman beli satu step, jadi step satu aja. Sebenarnya ada dua step tapi aku cuman beli satu aja karena aku juga penasaran dulu. Aku bakalan coba, kalau misalkan ini membuahkan hasil nanti aku langsung beli step keduanya lebih maksimal gitu ya. Jadi untuk yang step kedua itu adalah serumnya, jadi buat mungkin lebih ke memberi nutrisi gitu ya, buat menenangkan si blackheadnya ini. Aku cuman beli step yang pertama. Nanti aku bakal langsung praktekin apakah ini bisa benar-benar ngangkat si komedo aku. Oke, sebelum lanjut ke videonya, aku mau minta tolong buat kalian bantu subscribe YouTube channel aku. Yang belum silahkan di subscribe sekarang juga ya. Oke, langsung aja. Ini aku masih segel, masih disegel ya. Belum aku buka, aku bakalan buka dan langsung praktekin di sini. Semoga aja cocok di aku, karena aku juga punya komedo tuh susah gitu buat dihilangin. Ini aku beli harganya Rp40.000. Buat kalian yang mungkin mau sama aku, kalian bisa cek linknya di description box aku. Mana nih bukanya? Oke, udah di bawah. Susah. Wow. Jatuh. Oke, nanti kalian bakalan dapetin ini ya, si Braille-nya ini. Dan dapat kertas buat ngangkat komedonya. Jadi isinya cuma dua ini aja. Oke, aku langsung bakalan coba praktekin. Semoga aja bisa ngangkat komedo aku ya. Jadi ini mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan. Nanti aku bakalan liatin hasilnya aja. Oke, ini kayak kutek gitu ya. Isinya tuh 17 mili. Bentuknya cair gitu. Nah. Ini. Baunya enggak terlalu nyengat-nyengat gimana gitu sih. Oke, aku langsung bakalan mulai. Pastiin kondisi muka kalian udah bersih ya. Oke, bismillah. Ini teksturnya biasa sih, ringan, nggak kental, nggak, pokoknya cair gitu ya. Aku penasaran apakah dia worth it. Jadi komedo aku tuh kayak ada rambut-rambutnya gitu loh. Aku sebel banget, kenapa susah gitu buat dihilangin. Oke. Oke, aku bakalan langsung tempelin kertasnya. Kertasnya tipis ya, nggak gimana-gimana. Wow. Oke, jadi ini udah ya. Aku bakalan tunggu kurang lebih 10-15 menit. Kita tunggu hasilnya. Oke, jadi ini udah agak
gak kering, aku bakalan coba lepas. Jadi dia udah mulai mulai keras gitu ya. Aku bakalan mau cobain apakah dia benar-benar ngezoom apa ya. Ini mungkin di kamera nggak terlalu kelihatan karena aku juga ngerekamnya cuma pakai kamera handphone. Jadi aku bakalan kasih tahu kalau misalkan aku bakalan kasih tahu hasilnya aja. Kalau misalkan nanti nggak kelihatan di kamera. Bismillah. Wow, kenceng ini. Benar-benar nggak kelihatan di kamera. Sama sekali nggak kelihatan di kamera. Oh. Tapi guys, mata aku merah. Kelihatan nggak sih? Ah, nggak kelihatan di kamera. Pokoknya ini ngangkat, menurut aku ngangkat banget. Blackheadnya keangkat. Wow, ini gila banget sih. Ini benar-benar ngangkat komedo aku. Aku coba bakalan kaca sih. Oke. Dia jadi lebih lembut. Mungkin nanti kalau misalkan rutin pakai nanti bakalan kelihatan hasilnya. Ini benar-benar ngangkat loh. Aku nggak nyangka banget. Sayang ini kamera nggak kelihatan. Buat kalian yang pengen banget ngilangin komedo, ini bener-bener harus dibeli karena ini worth it menurut aku, bener-bener worth it seperti orang-orang reviewin. Kalian harus cobain yang punya masalah komedo, oke? Okay? Oke, jadi di video kali ini udah aja. Terima kasih banyak buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. See you next my video, bye-bye.